صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sahur menjadi waktu yang paling penting sebelum melaksanakan ibadah puasa. Persiapan menu-menu sahur sederhana dan praktis di minggu pertama pun sebaiknya dilakukan untuk menambah semangat. Minggu pertama menjadi waktu penyesuaian untuk menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu, sebaiknya pilih menu sahur pertama yang nyaman dan sehat untuk tubuh. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 menu untuk sahur pertama yang sederhana dan praktis. Number 1. 1. Sayur bening. Mengkonsumsi sayur bening di waktu sahur bisa menenangkan perut. Rasa hangat dan lembutnya sayur bayam bisa menambahkan vitamin dan mineral untuk menjalani ibadah puasa. Cara membuatnya pun cukup mudah. Rebus air hingga mendidih, masukkan bumbu berupa bawang merah, bawang putih, kencur, dan temukunci. Terakhir, masukkan sayur bayam, jagung, dan tomat yang sudah dipotong-potong. Number 2. 2. Tempe orek. Menu sahur murah meriah yang bisa dimasak adalah tempe orek. Makanan ini berbahan dasar tempe, kecap manis, gula pasir, cabai merah, cabai hijau, dan daun salam. Jika kamu sedang benar-benar mengirit pengeluaran dan tidak punya waktu banyak untuk bangun sahur, tempe orek bisa jadi menu penyelamat. Selain murah dan praktis, tempe orek juga kaya akan protein tentunya. Kamu bisa memasak tempe terlebih dahulu hingga kering, lalu masak bumbu berupa cabai merah, cabai hijau, daun salam, dan bawang merah. Campurkan bumbu tersebut dengan tempe serta tambahkan kecap manis dan gula sesuai selera. Number 3. 3. Ongseng sayur tiram. Tubuh memerlukan sayur untuk tambahan gizi. Terlebih di waktu puasa, mengkonsumsi ongseng sayur tiram yang terdiri dari wortel, jamur, brokoli, sawi putih, dan sawi hijau bisa menjadi menu yang praktis. Cukup ongseng sayur di dalam wajan dan tambahkan saus tiram untuk menambahkan cita rasa. Number 4. 4. Ayam suwir. Bila ingin kenyang lebih lama, makan ayam suwir bisa menjadi jawabannya. Ayam mengandung protein yang tinggi sehingga bisa membuat tubuh merasa kenyang yang lebih lama. Ada beberapa varian ayam suwir yang bisa dimasak. Misalnya tambahkan kecap atau sambal merah. Number 5. 5. Nasi goreng. Menu sahur mantap lainnya adalah nasi goreng. Orang Indonesia bisa dikatakan tak bisa jauh-jauh dari nasi. Nah, menu ini bisa menjadi rekomendasi yang simpel untuk dimasak. Cukup panaskan margarin di penggorengan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Sebelum memasukkan nasi putih, masukkan bahan lainnya yang tersedia di rumah. Kamu bisa menggunakan telur ayam, sosis, ataupun bakso sebagai bahan pelengkap. Setelah itu, baru masukkan nasi putih dan bumbui dengan garam, merica, dan kecap manis, aduk hingga rata. Mudah banget kan? Number 6. 6. Tumis tahu. Tahu dengan tekstur yang lembut bisa menjadi makanan sahur yang menggugah selera. Apalagi bila tahu dimasak dengan cara ditumis dengan campuran sayur bisa menambah energi. Gunakan tahu putih atau tahu sutra yang bagus kualitasnya. Tahu bisa dipotong kecil dan digoreng agak kering. Tambahkan saus tiram dan sedikit cabai. Jika suka rasa gurih yang pedas yang kuat. Number 7. 7. Telur orak-arik. Menu sahur untuk minggu pertama yang bisa dicoba adalah telur orak-arik. Gunakan mentega atau margarin agar rasa lebih gurih. Gunakan api kecil, kocok telur lalu tuang ke dalam wajan. Aduk-aduk perlahan hingga menggumpal. Jangan terlalu kering,
Setelah beku, angkat segera, taburi merica bubuk dan garam lalu sajikan hangat. Kamu juga bisa menambahkan sayuran seperti tomat atau wortel sesuai selera, atau taburi keju parut sesaat akan disajikan untuk menambahkan nutrisinya. Nah, itu tadi 7 menu untuk sahur pertama yang sederhana dan praktis. Yuk, stok bahan-bahan untuk sahur Ramadan dan selamat berkreasi dengan menu sahur kreasi kamu sendiri. Mana yang menjadi pilihan menu sahur favoritmu? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.